Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Mr. Online here. Okay. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau Ane upload video-video baru. Karena Ane udah sangat sabar pengen cerita bareng kalian lagi. Okay, pada kesempatan kali ini Ogut akan unboxing for first time salah satu produk yang harus wajib dipunya oleh anak kosan, apalagi dia kalau bukan Tara. Mug elektrik. Jadi packagingnya cukup bagus. Oh ya guys, misalnya kalian penasaran di mana Ane belinya, insya Allah nanti akan Ane cantumin link belanja onlinenya di description box. Hari ini kurirnya kurir pakai kurir Ninja Express. Sorry ya agak berber bukannya. Tara, langsung kan kelihatan ini produknya. Ini adalah mug elektrik merek Hyperlite. 12 cm best quality guarantee. 12 cm 0,9 liter dengan voltase sekitar 220. Apa ya? Fahrenheit. Made in China. Made in China. Dalamnya seperti ini, guys. Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi sini. Dari tadi aneh itu nyari itunya loh, guys. Soalnya klaim di link beli. Ini aneh ya, agak aneh. Oh, dia modelnya begini. Soalnya kemarin pas beli itu, yang sebelumnya Ane udah pernah beli juga, cuman meleleh saat untuk masak agar-agar pas bulan Ramadan kemarin. Masya Allah, tabarakallah. Ini padahal klaim di marketplace-nya itu full stainless, cuman nggak tahu nih beneran full stainless atau enggak, cuman kayaknya kurang meyakinkan ya. Namun untuk pemakaian yang masih sederhana cuman buat manasin air minimal, it's okay lah. Untuk kalian anak kosan wajib ya punya, guys, terutama yang kos di daerah Jabodetabek, di DKI dalam hal ini tentunya, karena seperti yang saya udah merasakan sebelumnya ya, kadang kita pindah-pindah kosan itu agak males bawa-bawa galon dan dispenser. Makanya kita manfaatin mug elektrik ini untuk kayak misalnya mau bikin kopi, mau bikin susu, tea milk, bahkan bikin Indomie juga bisa sih sebenarnya, cuma lumayan besar ya. Cuman aneh pribadi lebih memilih untuk hanya untuk memanaskan air saja. Karena untuk kalau untuk kayak masak-masak, numis dan sebagainya, ada lagi itu yang kemarin aneh beli. Mungkin linknya aneh cantumin di sini, link videonya review panci elektriknya. Langsung saja kita coba untuk masak air untuk bikin coffee mix. It's a coffee mix time. Loh, masih ngebul kan, langsung aja kita tuang. Ini udah kita cobain buat rebus air, nggak usah banyak-banyak airnya. Ya, aneh pribadi kurang suka coffee sindang. Jadi sangat recommended banget. Ini multifungsi, guys. Thank you for watching my video. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.